Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Taala kerana kurnia Allah Taala kepada kita pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Esok kan tengok anak bulan supaya mengisytiharkan satu Muharram. Allahu akbar. Kita habis pula setahun bilangnya mengikut bulan Islam. Sebab tu perbezaan dengan bulan Islam dengan bukan bulan Islam ni, kalau kita tengok dia ada perbezaan. Bulan Islam dia panggil bulan Qamariyah. Hisab qiraat ni mengikut bulan. Masuknya waktu maghrib dan masuknya apabila naiknya bulan dikirakan hari baru. Dah, makna kata kalau bulan Muzar ataupun bulan Mak Saleh ni dia mengikut, dia panggil Syamsiyah. Bilangnya mengikut hisap apa dia panggil matahari. Dan pusingnya matahari apabila cukupnya dikirakan satu hari yang baru. Betulnya kita sebagai orang Islam ni, kita tidak ada menerimakan dengan sebesar-besar terima supaya dengan orang Muzar ataupun orang bukan Islam duduk terima tahun baru tu dan countdown ke dan dok, tapi kita terima dengan ajaran yang Allah Taala suruhkan kita terima. Makna kata inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Semua tu boleh hak Tuhan belaka. Tak kira boleh mengikut qamari ataupun mengikut boleh dengan matahari pun hak Tuhan belaka. Pentingnya apa yang kita boleh daripada hidup hari yang kita hidup. Masa ni dia sentiasa jalan sokmu. Sebab tu masa ni apabila dia jalan ni, tidak ada masa yang boleh berhenti. Masa manusia hebat setara mana pun dia tak boleh berhenti. Nak berhenti masa. Ustaz ni hebat dia. Hatta Nabi sendiri dia nak berhenti masa tak ni. Tapi ada satu masa. Ada satu ketika ni masa pernah berhenti. Kita pernah dengar tak? Masa berhenti masa. Sepengah kita ni sekarang lah ni pukul berapa? Pukul 7.5 minit. Mana kata 7.5 minit dia naik 6 minit, dia naik 7 minit, dia naik 8 minit, dia kogi. Tapi satu masa tu, masa tu tu adalah masa yang seorang Nabi, yang mana Nabi tadi tu Allah Ta'ala suruh dia tubik untuk diperang. Nama Nabi tu ingat tak berita? Nabi yang Allah Ta'ala suruh dia tubik diperang. Lepas tu bawa dia tubik sampai tengah jalan tu nak gelap tu. Matahari nak jatuh tu. Dia kata kalau dia pergi perih matahari jatuh ni, nas cahaya Allah. Apa? Tentera dia sikit.
Tentera orang Kristian tu ramai. Lalu tu kalau dia pergi tu memelah kerana gelap. Lalu tu lah dia yang doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala berhentikan matahari. Berhenti masuk. Matahari berhenti, hona jatuh tu berhenti. Nama dia Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni kita tak dengar manalah cerita dia ni. Kerana dia tak masuk daripada Rasul 25 dah. Tapi dia sebagai salah satu daripada Nabi yang mana disebutkan dalam hadis bahawasanya Allah Ta'ala perintah supaya pergi perang. Lalu tu dia rayak pada matahari, sesungguhnya aku ni diperintah oleh Allah Ta'ala suruh perang dengan Fani. Begitu juga Allah Ta'ala perintahmu wahai matahari, suruh jalan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni minta supaya mu berhenti supaya aku perang benar. Lalu tu matahari tu berhenti. Masuk dalam dunia berapa ribu juta tahun tu. Sekali tu je. Masa pernah berhenti kepada Nabi Yusha' bin Nun. Sebab tu, kita di hari ni, perjalanan masa, tahun hidup kita ni, dia pergi semua. Dia pergi semua. Tahun ni umur 28. Bermasuk tahun baru tu 29. Kita ingat tak? Tahun beranak kita mengikut hijri. Ingat tak? Kita beranak pada tahun berapa hijrah? Tepat berapa hijrah? Hak bulan berapa kita beranak? Tak ingat? Walaupun kita nak ingat mengikut yang dicatatkan dalam negara apa kita lah. Surat beranak kita. Kita beranak tepat 3 bulan ni. Kita ingat waktu. Tidak ada masalah. Pentingnya apabila masa dia jalan semua. Soalan yang kita kena soal lepas daripada masa jalan, Allah Ta'ala ada sebut dalam satu surah. Allah Ta'ala dia sebut dalam satu ayat dalam surah An-Nisa. Kita boleh pasal dalam surah An-Nisa ayat 97. Allah Ta'ala rakyat jelas berkenaan dengan manusia apabila masa yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia. Hari ni tu hari masa belakang. Saat ni kita dengar sore mati. Habis dah masa dia. Masa dia yang hidup atas dunia ditentukan oleh Allah Ta'ala. Habis dah. Sampai tu jawapan dia lepas pada tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Innal ladhina tawaffahumul malaika. Sesungguhnya orang yang dimatikan oleh malaikat. Makna kata segolongan manusia yang Allah Ta'ala suruh malaikat, eh malaikil maut, munggi tempat orang tu mentarik nyawa. Allah Ta'ala suruh pergi cari si Fulan, pergi cari Abdullah, pergi cari Ibrahim, pergi cari Aminah, pergi cari Fatimah tadi. Keadaan pergi bukan pergi ziarah biasa. Tapi untuk tujuan nak tarik nyawa dia. Tapi masa yang dia ada atas dunia, Allah Ta'ala kata zalimi anfusihim. Dia menzalimkan diri dia sendiri. Zalim diri sendiri. Susah. Kita nak faham kata kita zoling diri sendiri susah. Walaupun kita faham kata orang ni zoling orang ni. Kita dengar semua. Oh zoling ya tu buta duit tak bayar. Zoling. Oh ya tu kena tapak. Zoling. Tapi jarang sangat kita nak rakyat kata kita zoling kepada diri kita. Oh aku ni zoling kat diri aku. Apa? Quran tak ada baca. Terkecek kita. Aku ni ngaji pun tak ngaji, semaya ikut dah. Zolim kepada diri sendiri. Orang gulungin ni, Allah Ta'ala kata, hey malaikat, mungkin cari dia, mentarik nyawa dia. Kerana apa? Kerana dia zolim kepada diri dia sendiri. Allahu Akbar. Semaya, malah. Quran tak nak baca. Ada duit, tak sedekah. Masa Allah Ta'ala beri, tak boleh mari sejid. Allah Ta'ala beri kenderaan, Allah Ta'ala beri kemudahan, Allah Ta'ala beri segala perkara. Tapi benda tu tak pedang untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri telefon supaya belajar dalam telefon dengan orang yang ngajar. Tapi kita tengok benda tak boleh. Orang ni termasuk daripada orang zalimi anfusihim. Malaikat apabila dia mari cari kumpulan ni. Biasanya kita dengar malaikat apabila dia mari, dia tarik nyawa tu. Tapi gulungan ni
Malaikat tu terpelik dengan orang kumpulan ni. Malaikat kata lagu mana? Qalu fi ma kuntum. Allah demo sejik gi sokmo tapi semaya tak kena. Demo Quran baca sokmo, suara sedak demo buat. Tapi khabar-khabar pun boleh tengok masa demo nak mati, tak ada amalan baca Quran demo. Apa? Qalu fi ma kuntum. Apa demo ni? Sejik nampak mari sokmo tapi semaya tak ada pandu. Quran baca sokmo, suara sedap buat suara lagu tu lagu ni tapi bawa tengok pala baca Quran tak ada. Oh demo duit banyak sedekah sokmo orang tu. Sedekah tapi tidak ada pahala. Lalu itulah jawab kepada fulan yang malaikat nak tarik nyawa dia kata, "Qalu kunna mustada'fina fil ardi." Allahu akbar, jawapan yang berat. Dia kata, "Eh malaikat, sesungguhnya for kita duduk atas bombing tadi, kita duduk dengan kadar ilmu lemah. Apa? Ikhlas tak ada. Kita semaya kerana nak biar orang tengok. Kita baca Quran kerana nak biar orang puji. Kita sedekah kerana nak biar orang kata kita boroh. Kita buat satu amalan kerana nak dapat puji daripada manusia." Lalu tu dia jawab, "Qalu kunna mustada'fina fil ardi." Kita lemah. Hidup atas dunia ni lemah. Lalu itulah malaikat kata lagu mana? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Eh tidakkah bumi Allah Ta'ala sangat luas gitu lalu? Bumi Allah Ta'ala kita buat sini berasa apa? Eh kita buat sini berasa tak suka, tak sedap buat sini. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Ta'ala sangat luas. Allah Ta'ala kata lagu mana? Fatuhajiru fiha. Hendaklah kamu hijrah. Suruh kita hijrah. Hijrah-hijrah ni, hijrah ni makna daripada tempat ke tempat. Tu makna hijrah. Oh, orang hijrah ni jaya. Orang ni duduk tanding hijrah di Malaysia, nego boleh work late week 4-5 juta. Apa ke hijrah? Hijrah ni makna tukar tempat daripada tempat asal. Islam dia nak suruh kita tukar PA perangai kita daripada buruk kepada baru. Tahun dulu tak usah kira, hok mana dosa kita taubat. Tahun ni kita mula semula. Apa? Ki ada umur lagi. Ki masa kita boleh pergi lagi, setelah lagi boleh jalan, setelah lagi boleh minum, setelah lagi boleh tengok, setelah lagi. Mula daripada masa ni. Dia tidak ada masa dah yang kita nak pergi mula semula. Oh, kita tahun depan nak belajar Quran. Jangan tahun depan. Hari ni, masa ni. Oh, kita kalau tu hari kaya nak sedekah. Jangan tu hari kaya. Semenjak daripada masa ni, ada berapa kubui. Fatuhajiru fiha. Allah Ta'ala suruh kita hijrah. Jadi berkenaan dengan tahun yang baru nak masuk esok tengok anak bulan. Jarang sangat kita nak muhasabah hidup pe kita semasa setahun. Apa? Kita terlupa habis dah. Setahun buat gapo tik lupa dah. Dah, lupa belakang dah. Semaya cukup lagu mana, puasa lagu mana, sedekah lagu mana, tak ingat belakang dah. Lalu itulah kita mula ke depan yang kita akan lalu, ke depan yang kita akan pergi. Yang mana ke depan yang kita nak pergi ni, kita nak cari kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu Allah Ta'ala rayak kepada malaikat keadaan manusia yang hidup atas dunia buat keburukan, tengok nampak jauh tapi hakikat sebenar dia tak buat gapo. Allah Ta'ala kata fatuhajiru fiha. Apa tak hijrah? Bapa tak tukar pergi perangai, hok malah jadi rajin, hok tak jauh jadi jauh. Sehingga akhir sekali Allah Ta'ala top yang kepada kumpulan ni, fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Ini kita takut. Allah Ta'ala kata ketika mana dia tak hijrah, Allah Ta'ala wi masa kepada dia. Dia ada masa untuk hijrah, dia ada masa untuk tukar pergi perangai tapi dia tak buat. Allah Ta'ala kata fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Orang semacam ni tempat kediaman bagi dia iaitu neraka jahannam. Orang kita tak sin. Allah Ta'ala fantum selalu duduk. Oh iya selalu duduk kata demo pergi duduk sini. Mana tempat duduk? Jahannam. Neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan Allah Ta'ala rayak adalah tempat kembali sejahat-jahat tempat yang tidak ada manusia yang nak kembali kepada tempat neraka jahannam. Walaupun dia duduk atas dunia dia buat jahat. Tanya kata nak neraka jahannam.
Dia jawab tak si. Tak si ni aku jahannam apa? Kerana dia ada tempat lemah, dia ada tempat gelap, dia ada tempat dalam, dia ada tempat azab manusia. Allahu Akbar. InsyaAllah ta'ala daripada satu ayat dalam surah An-Nisa, mudah-mudahan kita boleh tukar pei perangai daripada kejahatan, keburukan, malah kita ni jadi rajin. Juru kita ni hak, kita tak juru mana tak sik, hak tak juru mana tu tak sik. Kita nak jadi orang itu. Hidup sehari dia ada istighfar, hidup sehari dia ingat kepada Allah, hidup sehari dia ada selawat kepada Nabi, hidup sehari. Dulu kita tak buat, dosa pun tak buat kita ni. Dosa tak ada buat, tapi dalam keadaan sambil dia tak buat dosa, kita tak ada buat kebaikan. Itu tak sik juga. Dosa kita ni, dosa tak buat ustaz. Nemo siap tak tengok, tak rotak kita, tak pasal rasa rumah. Facebook mana, tak main belakang. Tapi dalam keadaan itu, tu sejik kita tak air, tak sik juga. Dalam keadaan itu tu Quran kita tak acuh, tak sih juga. Curi ke orang, kita tak curi barang orang, tapi kita tak buat kebaikan waktu tak sih juga. Dan insya-Allah taala mudah-mudahan kita hijrah. Kita hijrah, pakai hijrah. Saya nak hijrah diri saya daripada learning duduk setara ni. Nak uyi arah ke mana? Ha, semua hak dengar, tak kira duduk dengar dalam YouTube sekali, pakai hijrah diri sendiri. Kerana apabila kita hijrah diri sendiri, kejayaan klik pada kita. Dia tak klik pada orang lain. InsyaAllah ta'ala, malam ini dengan masa yang singkat, kita akan tengok surah pendek. Surah satu surah, nama dia surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah yang mana saya baca waktu semayang maghrib tadi, insyaAllah ta'ala. Jadi surah Al-Ghashiyah, satu surah nama kejut. Nama surah Al-Ghashiyah ni, takut dah nama dia. Bapa, kerana suratul Al-Ghashiyah ni salah satu daripada nama surah Al-Qiyamah. Surah Qiyamah. Allahu Akbar. InsyaAllah dalam suratul Ghashiyah ni kita nak mari dengar bagaimana Allah Ta'ala cerita, bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kita berkenaan dengan gulungnya manusia dan benar yang Allah Ta'ala suruh fikir. Apabila kita belajar suratul Ghashiyah, kita akan tambah iman kita untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah sebagai harapan yang kita nak ngaji tu. Dan kita akan tengok, saya pun dengan masa, kita terus pergi kepada tafsir ayat yang kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula daripada ayat, Allah Ta'ala mula dengan soal. Allah Ta'ala mula, hal ataka hadisul ghasyiyah. Al-ghasyiyah, salah satu daripada nama kiamat. Sebut kata nama kiamat, dia bukan hanya nama Ghashiyah. Bukan nama kiamat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allahu Akbar. Banyak di antaranya nama bagi kiamat. Kalau kita baca dalam surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala pun sebut, fa'idha ja'atit tammatul kubra. At-tammatul kubra ni adalah nama bagi kiamat. Dan juga di antaranya dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'atis sakhah. As-sakhah pun nama bagi kiamat. Kita tengok dalam suratul Waqiah, dia adalah nama bagi kiamat. Kita tengok dalam nama surah tu, apa dia panggil? Suratul Qiyamah sendiri, dia adalah nama bagi kiamat. Sampai tu menggambarkan kepada manusia hidup pe yang manusia hidup, Allah Taala nak gambarkan satu alam, satu kedudukan yang baru yang mana kita tak pernah duduk. Supaya dengan kita nak mari dunia dulu kan, kita duduk dalam perut tak ada ustaz mari mengajar, demo duduk atas dunia ni sedak lagu tu tak ada. Kita tak pernah tahu kata hidup dalam dunia lagu mana. Keadaan kita duduk dalam perut mak kita, dalam perut mak kita tak ada ustaz mari mengajar. Hidup dunia sikit lagi, hidup senang, piyah kerja banyak, orang tu kaya, dia cari duit mana orang tu boleh beli gotu, boleh. Tak ada, tak ada ilmu berkenaan dengan tu. Tapi yang comelnya Islam, Allah Ta'ala boleh menggambarkan kita daripada alam dunia pergi kepada alam akhirat. Dunia pergi akhirat. Allahu Akbar. Agama lain, musyrikin Quraisy, tak kira mana-mana agama, banyak di kalangan manusia yang nafi berkenaan dengan kiamat. Tak percaya pada hari kiamat ada. Tapi kita orang Islam ni, kita percaya pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala raya keadaan hari kiamat bagaimana, di antaranya suratul Ghashiyah nak menggambarkan kita bagaimana kedudukan
Bagaimana kita ni, kita tak usah banding orang lain. Oh, demo sikit pergi gutuk. Tak, kita ambil diri kita. Kita nak pergi duduk dalam keadaan itu tu bagaimana. Hari ni kita sebut kata, sebut kata pelita sutih. Oleh balasoh kita, apabila pelita sutih ni, dia curuh sutih. Sutih balasoh. Picasso, dia gelar sutih kapal. Tapi akhirat sikit lagi ni, nafsi-nafsi. Kita nak pergi tupi awal tak boleh. Allah Ta'ala rakyat di kalangan manusia wujuhu yawma izin basirah. Wajah dia, muka dia cahaya. Kita nak pergi tupi, oh, nak ambil cahaya dia. Apabila muka dia jadi cahaya, dia uwi kat orang lain. Tak, dia tak uwi kat orang lain. Begitu juga peluh pada hari kiamat sikit lagi. Hari kiamat ni kita gamal kata, oh, kalau kena peluh, kena berlakulah. Tak. Di kalangan ulama dia ada sebut kata hari tu hari masing-masing. Hari tu hari amalan yang nak menjadikan tua ciwat kita di antara Allah. Hari tu jangan gamal kata kita ni lemah. Oh, lemah belaka. Apa amalan super belaka aiboh tengok pakat lemah. Tak. Setengah ulama dia kata hari tu tu masing-masing. Cerah kita sore aja. Gelap kita sore aja. Lepas tu keadaan itu kita menghadapi untuk menuju kepada Allah. Ada orang jalan dengan pala sampai tu Allah Ta'ala rakyat dalam surah Al-Ghasyiyah. InsyaAllah kita mari tengok di antaranya surah Al-Ghasyiyah. Allah Ta'ala tanya Nabi. Soalan yang Allah Ta'ala tanya Nabi, apabila kita dengar kata Allah Ta'ala rakyat kepada Nabi, bermakna kata ayat ni disuruh supaya umat Nabi Muhammad ambil tahu. Sebab itu cara tafsir Quran dia kena mengikutkan dalam satu ilmu, nama dia ilmu usul tafsir. Bukan ilmu fikir dah. Satu gulungnya nama dia Al-Quraniyun. Gulungnya Quran. Ha, gulungnya ni dia kata dia pergi dengan Quran. Dia kata fuak kawan ni dia mahu tersamai kata fuak kata salah kau lagu mana dah. Kita nama fuq Al-Quraniyun. Ambil Quran mari tok we jadi nama fuq. Ha, setengah-setengah ada nama Syiah. Kumpulan dia. Tapi hak ni dia ngaku pada diri dia Al-Quraniyun. Fuq kawai fuq Quran. Wah sedap dengar nama fuq Quran ni. Pas lagu mana fuq dia? Dia kata Quran dia mengikut Quran 100%. Dia tak ikut hadis Nabi kerana Nabi mati dah. Lepas tu, ayat mana yang turun kepada Nabi, bermakna kata ayat tu tu hanya kepada Nabi, tak kepada kita. Seperti mana ayat yang diturun kepada Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi baca. Kul, baca. Huwallahu ahad. Kul ya Muhammad. Kamu baca wahai Muhammad. Allah itu satu. Nampak tak? Tapi Quran ni unik. Dia wekul dubi. Ini bahaya ni. Kita fikir dengan otak kita, kena Nabi mati dah. Lepas tu Allah Ta'ala Quran ni ayat kepada Nabi. Apabila ayat kepada Nabi, Nabi mati dah, nak siapa Quran kepada kita, kita tak usah baca kul lah. Kita kata huwallahu ahad dah lah. Nak ayat kata Tuhan so je. Ni mai ayat pula kul. Nak ayat ke mana Nabi mati dah. Tu dia fikir dengan otak dia. Lalu tu Quran ni apabila dia baca Quran, dia baca Quran sempat dengan kita. Mana-mana tepat yang mana Allah Ta'ala khitab pada Nabi, dia tak sebut. Wallahu ahad, Allahu samad, a'udhu bi rabbin nas. Bahaya juga tu. Quran dia tak boleh nak ubah. Quran dia tak boleh nak hazah. Walaupun satu huruf tak boleh nak hazah. Tapi Quran ni yun, apabila dia mari duduk, fok dia becek, kena tak begitu? Oh, kena. Kena. Setel masuk, pakat-pakat kena belakang. Sebab itu, ayat yang Allah Ta'ala kata, hal ataka, adakah datang kepadamu, wahai Muhammad? Datang apa? Hadisun, satu cerita, satu berita, satu, apa dia panggil, berita berkenaan dengan rahsia. Hari, satu hari yang dinamakan hari kiamat, hari yang manusia gembira atas dunia, duit banyak, piti banyak, anak ramai, mohsa, bawa masuk hari kiamat, Al-Ghasyiyah katuk belakang. Kedudukan manusia seronok, habis. Kedudukan manusia lagu mana, habis belakang. Kerana dia Ghasyiyah belakang. Allahu Akbar.
Lalu tu Allah Ta'ala buat mari pula. Allah Ta'ala nak gamarkan pada kita, nak bagi kita tahu kata bagaimana wujuhun, dengan wajah Allah Ta'ala kata muka manusia yauma izin, pada hari yang tersebut khosyi'ah. Khosyi'ah, khosyi'ah dalam bahasa yang kita pahami khosyuklah. Tak gitu? Khosyuk. Oh, semaya khosyuk demo ni. Aku mana semaya khosyuk? Semaya yang tenang lah. Kalau kita nak dak semaya khosyuk, nak. Tapi ulama dia ada sebut kata wujuhu yawma idzin khosyi'ah untuk orang kafir. Orang kafir bukan dia khosyuk apabila muka dia pada hari kiamat tu. Tapi oleh kerana hari tu tu hari berat sangat, membawa kepada dia, dia khosyuk ketakutan mari kepada diri dia. Hidup lepas daripada dia hidup semula siuk kangkala yang kedua ni, apabila dia hidup mari, dia hidup dengan gerung, hidup dengan serabut, hidup dengan tidak ada tenang, hidup dengan tidak ada rasa kata lagu mana. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala duk raya keadaan manusia. Allah Ta'ala tak raya orang ni orang kafir dah, orang ni orang Islam dah, orang ni orang munafik dah. Allah Ta'ala kata wujuhun, mari dengan sirah umum kata wajah manusia pada hari itu yauma idzin, pada hari yang tersebut khosyah, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan berasa malu, dalam keadaan berasa serabut, dalam keadaan berasa tak segi ku depan. Allahu Akbar. Apa hasilnya daripada hidup dunia? Hasilnya daripada hidup dunia, perbuatan yang kita buat atas dunia ning adalah tempat yang kita duduk bekalai supaya nak pergi kepada tempat Al-Ghasyiyah tadi. Lepas tu kita rakyat kata kita tak sejumpa hari kiamat. Hari tu walaupun manusia tak sejumpa sekalipun, sehingga mereka mati dah dalam kubur sekalipun, hari tu walaupun mereka tak kecap bagaimana butuhnya dunia, bagaimana butuh bila butuh, tetapi hidup lepas daripada mati memang mereka itu akan jumpa. Tak kira orang tu kudung, tak kira orang tu kaki belah alai air atau semua klik pada Allah Ta'ala belakang. Bila masuk akhir balik, dikirakan dihadapi Allah Ta'ala. Lalu tu Allah Ta'ala pun mari cerita bahawasanya bagaimana amilatun nasibah. Allahu Akbar. Muka ni habis cekak dah. Hari tu tu berasa renuh, hina tidak ada habis. Dan juga hari tu pula amilatun nasibah, keadaan perbuatan dia pada hari tu tu nasibah, hidup dalam keadaan berat, keadaan dia berasa tak boleh terima dengan hidup pada hari itu. La ilaha illallah. Setengah ulama dia witafsir kata amilatun nasibah, hidup pada atas dunia, hidup pada atas dunia dia kesal oleh akhirat. Agu mana? Hidup atas dunia penat dah, dia semaya, tapi dia semaya tak serupa dengan Nabi. Dia buat amalan, amalan tak serupa dengan Nabi. Dia berasa kata kelip pada Allah Ta'ala. Tetapi benda tu tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan. Allah Ta'ala kata wa qadimna ila ma amilu, apa dia ayat dia, faja'alnahu haba'an manthura. Allah Ta'ala bagaimana keadaan, keadaan dia berasa kata kerja dia penat, dia bangun semaya tahajud, dia sedekah dengan duit banyak, dia baca Quran dengan banyak, dia nak dijumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan tenang. Tetapi Allah Ta'ala ta'wi. Kerana apa? Kerana perbuatan dia tak kena dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sampai tu di antaranya pendapat Ibn Utsaimin, dia wi pendapat kata kerja dia tu amilatun nasibah, kerja di hari kiamat. Eh, kita kerja apa kiamat? Kita tahu dah hari tu tu amalan yang kita buat, keadaan yang kita duduk, kita pakai rata yang besar, rata yang nak mari hikat diri kita, rata mari bluru kita ni. Allahu Akbar. Sab'una zira'an fasluquh. Allah Ta'ala kata tu tak sampai hari kiamat, tak sampai neraka lagi tu. Keadaan tu tu duduk tarik dengan rata dia, dia tarik rata. Ada orang kepala duduk bawah jalan dengan kepala, ada orang ni keadaan yang kita tak pernah gambar dan juga kita tak tahu nasib kita lagu mana. Tetapi Allah Ta'ala raya amilatun nasibah,
perbuatan kedudukan dia sangat penat gitu lalu. Kerana apa? Kerana dia tolak dah hari tu. Habis cerita dah atas dunia ni. Habis hal dah. Bagi akhirat pula dah. Pala duduk bawah nak jalan lagu mana. Nak pergi kepada titik sirat pula dah. Satu rambut bagi kepada tujuh. Ada orang pergi dengan kilat. Ada orang pergi dengan bongkok. Ada orang pergi dengan dia. Tapi dia tu tak tahu nak pergi lagu mana. Allahu Akbar. Siapa tengah jalan jatuh dalam api ni aku. La ilaha illallah. Sampai tu Allah Ta'ala duduk ayat keradaan manusia yang hidup lepas pada mati bagaimana dia. Lalu tu Allah Ta'ala rayak pula lepas pada situ. Tasla naran hamiyah. Allahu Akbar. Lalu tu dibakarkan dengan api yang panah. Allah Ta'ala bakar. La ilaha illallah. Dah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab api neraka yang sangat pedih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada keluarga kami, jauhlah cucu apa dia panggil, tok kami, nenek kami, ayah kami, dua bapa kami, mereka yang bersama dengan kami, jauh daripada azab api neraka. Kita tak boleh terima. Allahu Akbar, api yang sangat panas nak kira dengan apa dia panggil perbandingnya 70 lebih. Dia panggil kata cecip tau hak dunia ni. La ilaha illallah. Api panggil ke je. Panggil ke angin ke. Goreng ke angin. Apa dia panggil? Ike angin. Lepas tu bagaimana? Huk sip kau persen daripada api. Yang mana api tu adalah api ni aku. Yang nak bakar manusia sekaligus. Lepas tu tubuh badai manusia ni. Bukan alu. Tubuh badai besar. Nabi kata dirusu kafirun mislul Uhud. Satu gigi dahai orang kafir ni. Supa dengan bukit Uhud. Kita sekadar ni masuk api ni aku, beres je api ni aku. Ini besar pula. Tubuh kita besar. Dilepaskan oleh api ni aku, malaikat ambil rata, ikat rata dulu dan juga lepas masuk dalam api ni aku. Allahu Akbar. Ni keadaan yang Allah Ta'ala doa apabila kita klik kepada hari kiamat. La ilaha illallah. Lalu itulah Allah Ta'ala kata, tusqa min ainin aniyah. La ilaha illallah. Hari tu panah. Hari tu angin. Hari tu api horeh. La yusminu wa la yughni min ju. Hari tu makan tak punya. Hari tu kau makan, kau lapar. Dan juga Allah Ta'ala kata aku mana? Masuk dalam api ni aku tak pada. Tusqa min ainin aniyah. Allahu Akbar. Dicederakan kepada mereka ni daripada api, daripada air yang gelegok panah. Dibakar fokning tu, tubik air tu. Wih makin pula dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat dahsyat lah makinnya bagi ahli ni aku pada aiso je habis cerita dah. Ni kita tak tahulah. Dah bagaimana kita yang lemah ni. Dah. So api ni aku sikit lagi Allah Ta'ala nak minum air yang panah. Gelegok. Dah. Bila minum, perut ni habis. Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala kata, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makannya sikit abu. Tidak ada makannya bagi ahli neraka tadi. Yang mana makannya bagi ahli neraka tu dhari'. Daripada satu pokok kayu. Satu pokok kayu tadi. Pokok kayu yang penuhi dengan tajir. Pokok kayu yang penuh dengan apa dia panggil? Nam. Ada tajir di pokok kayu untuk nak wih manusia makan. Allahu Akbar. Cuba kita gambar hari ni duye ke. Jangan kata wah muka lain, wah duye. Cuba kita makan dengan kulit-kulit. Tak apa kulit kalau boleh mamuh dah lagi. Tetapi ni tidak ada mamuh dah. Makan ni daripada benar yang tajir tadi. Subhanallah. Masuk dari perut kita dari keadaan panah. Masuk dengan panah. Makan dengan air. Apabila makan tubik, dia tubik. Sampai tu Allah Ta'ala kata, la yusminu wa la yughni min ju'. Dia kau makan, tidak meremukkan dia. Kita makan nak remuk. Kita makan nak kenyek. Kita makan tak siwi lapar. Tapi ahli neraka ni, kau makan kau lapar. Kau makan kau lapar. Tak ada kata makan kenyek. Allahu Akbar. Kalau makan benar-benar sedap kenyek, tak apa. Kita pergi makan nasi kesa tepat. Udai besar. Ikan kakak seko. Tom yam ada dengan udai, ada dengan gotu. Makan kenyek sedap. Allah, kelik rumah. Walaupun bagaimanapun kita boleh raya kat orang, oh sedap makan nasi tadi.
Tapi ahli neraka ni ketika mana dia makan, jangan kata makan yang sedap, makan yang panah, makan yang kada camcai kena makan dia panggil. Paksa kena makan, kalau tak makan pun lapar. Tapi makan dia tu laisa lahum ta'amun illa min dhari' tajah, dan juga tidak menggemukkan dia, dan juga tidak membawa kepada dia tu wijadi apa dia panggil, wijadi kenyal daripada makannya tadi. Allahu akbar. Tu cerita mula-mula. Cerita mula-mula dari suratul Ghasyiyah. Allah Taala wak mari dalam keadaan manusia yang masuk api neraka dulu. Manusia yang Allah Taala lepas dari api neraka. Kedudukan keburukan yang mana dia buat atas dunia ni, dia sompon kepada akhirat. Sehingga apabila dia masuk tadi dalam api neraka, dia nak tubik selalu dah. Allahu akbar. Waliyazubillahi min zalik, minta supaya Allah Taala jauhkan kita daripada azab yang tersebut, dan Allah Taala masuk pada kita gulungan yang kedua. Gulungan yang kedua, isya hukum apa ni? 43. Dah. Masuk dah. Kita ambil sikit lagi. Kita ambil boleh 2-3 ayat lagi. Dah. Gulungan yang kedua, Allah Taala kata wujuhu yauma idzin na'imah. Allahu akbar. Ini kita nak ni. Aku mana? Muka tadi adalah muka yang na'imah. Muka yang senyum. Muka yang rasa gembira. Dia duduk atas dunia ni, dia kacau penat, dia kacau bangun malam, dia kacau baca Quran, dia kacau sedekah walaupun dia tak ada, dia kacau buat ni. Long to have ni masa je, ni masa senyum akhirat. Allahu akbar. Rasa cukup dah. Habis tu ahli neraka, ketika mana dia duduk tengok ahli neraka, ahli syurga duduk makan. Ahli syurga ni Allah Ta'ala cedengnya, hidengnya yang sedap. Allahu akbar. Makan ni ahli syurga ni, kita nak boleh terah belakang buat kita. Dan khususnya kita orang yang ikhlas kepada Allah, kita orang yang ngaji agama Allah Ta'ala, kita berasa nak wi Allah, nak kecak makannya yang Allah Ta'ala nak wi kepada kita. Lalu itulah Allah Ta'ala cede hidangnya kepada satu gulungnya yang mana dia buat baik atas dunia. Allah Ta'ala kata wujuhu yawma idzin na'imah, senyum, suka, sedap, lisa'iha radiyah. Tadi gulungnya mula-mula tadi dia duduk penat dalam amalan dia. Ulama tafsir dua tafsir. Tafsir yang pertama, penat dalam dunia, kacau buat baik tapi amalan tak ada. Yang kedua, penat di akhirat, kena ikat rata, kepala duduk bawah, air penuh. Ada orang nyawa ni, Allahu akbar, siapa kau didur ni duduk nyawa dengan peluh dia je. Allahu akbar. Hari tu apa dia panggil matahari dekat kepala manusia. Tapi tu Allah Ta'ala kata lisa'iha radiyah. Gulungan yang kedua ni dia reda. Allah tengok Nabi ya. Dia bangun tengah malam, dia semaya. Dia semaya, bini dia tengok. Allah bekok kaki Nabi. Bekok kaki Nabi. Kita bekok kaki juga main bola. Tapi Nabi ni kita bukis nak siapa kau bekok kaki. Oh, tak maksud ngajar tu. Tak ada bekok kaki dok. Bukis. Cuma nak ayat kata Nabi ni, ketika mana dia semaya kan, Aisyah tengok, ya Rasulullah, apa semaya siapa bekok itu lalu ya Rasulullah? Mung dijamin sebagai ahli syurga. Allah Ta'ala jamin cerak dah kata mung sebagai ahli syurga. Tapi gapo Nabi jawab pada Aisyah? Kita ni dah berasa kata, kita berasa kata kita lagu mana, kita kena ada amalan yang amalan tu istiqomah. Kita buat semua. Orang lain tak boleh serupa dengan kita. Orang lain tak boleh buat serupa dengan kita. Oh, kita ni darah kita setiap pagi ni sedekah semua. Kita apabila nak mari semaya serupa ni, sekut pun semua. Sekut apa? Tapi amalan tu istiqomah semua. Apa? Supaya amalan tu tu kita nak pergi top dengan Allah Ta'ala. Lisa'iha radiyah. Kerana kita nak keredoan daripada Allah, Allah Ta'ala redha dengan amalan kita, perbuatan yang kita buat, kita berasa setuju. Walaupun letih sabit tu Nabi, bekok kaki tapi dia sedap. Bekok kaki sedap. Bukan bekok kaki kena siapa ke cari bomong ngurut dek. Nabi bekok kaki ni ki khusyuk.
boleh kecek dengan Allah, boleh royak kepada Allah, boleh ngadu kepada Allah. Siapa pekak kaki tak apa. Sebab dia tu antak budallah kana katarah. Nabi dia siapa merhalah dia ihsan. Ihsan dia siapa? Tak. Dia ibadat kepada Allah seumpama dia nampak Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kita tak mari perasaan tu, kita berasa kata Allah Ta'ala tengok kita dalam perbuatan amalan kita. Allahu Akbar. Hak ni kita kena berasa. Hak ni kita kena berasa apa? Kerana kita nak kepada perbuatan, kita mari dengar orang mengajar, kita mari semayal, lepas semayal kita kelip di rumah, kita duduk dengan isteri, kita mai dengan anak, mari pula semayal subuh, kita bangun waktu malam, kita sedekah. Kerana lisa'iha radiyah. Amalan yang kita buat diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pada setara tu fi jannatin aliyah, di dalam syurga yang tertinggi. Allah Taala tak naik tinggi syurga kita. Allahu akbar, muka senyum. Amalan diredha. Amalan Allah Taala garanti pop terima. Dan juga fi jannatin aliyah, dalam syurga yang Allah Taala tak naik tinggi. Allahu akbar. Itulah di antara ambil pula ayat dah minggu ni, insyaAllah kita sambung pula ayat sebelah sehingga seterusnya. Allah Ta'ala nak ayat pula bagaimana keadaan mereka ni dalam keadaan suka seronok dalam suratul Ghasyiyah. Dan akhir sekali Allah Ta'ala nak fikir dalam keadaan cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta di antaranya apa dia? Allah Ta'ala jadi langit, Allah Ta'ala jadi utuh, Allah Ta'ala jadi. Nah, kita tak usah fikir belakang ni benda tu. Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita fikir melalui surah tu Al-Ghasyiyah. Itulah pada malam ni dengan masa yang lebih kurang setengah je tepung 40 minit lebih yang kita boleh kongsi dalam ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia dan barakah dalam ilmu yang kita boleh. Dan Allah Ta'ala jauh daripada golongan yang pertama, iaitu jauh daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala termasuk kita daripada golongan yang kedua, iaitu golongan yang Allah Ta'ala kata lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Dah, iaitu golongan muka mereka senyum dan juga perbuatan yang mereka buat diredha oleh Allah Ta'ala. Dan juga akhir sekali Allah Ta'ala masuk dalam syurga yang tertinggi. Itulah pada malam ini. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhan rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.